Di video kali ini teman-teman kita akan mau main lagi game Win Legend The Burning Leaf. Teman-teman, kali ini guys gua akan menghitung-hitung dan mencoba gacha aja Sasuke Uchiha Susanoo guys. Kenapa? Tapi seperti biasa guys, kasih like, komen, dan subscribe dulu sebelum kita melanjutkan videonya. Yaitu adalah ya. Karena pasti akan dapat guys. Kenapa? Karena gue punya 13.000 guys, walaupun kurang ya sebentar ya guys ya. Jadi gini guys, setelah gue pikir-pikir guys ya, kan kita nanti tuh dapat yang biru-biru ini guys. Ternyata guys, itu bisa dapat fragment lagi. Nah, takutnya guys, abis ini kan selesaikan Sasuke-nya. Sasuke-nya di sini guys. Jadi kalau kalian kurang, masih ada kesempatan kalau kalian ngumpulin sekitar 260 api biru ini guys. Nah, jadi kita bisa, wow, langsung bisa check out guys. Bisa check out walaupun ini seminggu lagi teman-teman ya. Memang agak lama guys karena ngumpulinnya juga ya. Ya lumayan-lumayan lah ngumpulinnya guys. Jadi bakal itu kita langsung saja teman-teman, apakah kita bisa mendapatkan 13.000 saja teman-teman atau hanyalah mitos belaka guys. Ini gua udah klaim-klaimin semua guys, lihat ini ya. Gua udah klaim-klaimin semua tuh guys. Waduh. Oke, kita langsung saja guys, apakah kita bisa mendapatkan Sasuke? Dan banyak juga yang kemarin komen bagus banget ya. Oke deh kalau gitu guys. Untuk gacha multi 10-nya itu harganya 2000 kalau 1 200 teman-teman ya. Dan drop-nya liatin guys 30% satu prema. Ini 2 ini waduh kayaknya berat gitu guys ya. Tapi nggak tahu kenapa ini ngebug ya guys ya, Uzumaki Naruto guys. Coba kita lihat lagi guys gameplay-nya dari Sasuke guys. Dia single fighter. Amaterasu. Panah Amaterasu guys. Baju baru gue guys. Gue mau jualan baju guys nih guys. Oh kayak dapat seal juga temen ngihil. Wah pokoknya nih oke okay, gitu kan. Mungkin nanti habis ini Asirama atau Tobirama. Nah nanti kan kalau kita gacha dia guys, kalau kita kumpulin 250 misalnya kita kurang ini ya, kita masih bisa dapat fragmentnya guys. Semoga aja kayak kayak pikiran gua gitu guys. Soalnya lihat ada fragment si Naruto gitu kan. Apakah sama di seperti Cina? Nah, nggak tahu juga guys. Karena di Cina udah nggak ada banner SSS guys, cuman ada SS Plus gitu coy. Nice. Emang agak lama guys, kan sendirian guys. Dan tidak AOE gitu ya. Nah, tendaranya udah setengah setengah, apakah bisa nambus full lagi guys? Kita lihat guys. Langsung setengah lagi darahnya. Langsung ultimate lagi. Langsung skill. Nambah lagi darahnya. Tinggal udah setengah guys, setengah guys. Lumayan sih ya. Wih gila guys. Gila guys, gila guys. Nantang-nantang ini Jiraiya guys. Nah, apakah bisa kalah kah Sasuke guys? Kalau kalah aneh juga ya. Oke, kurang ajar lo ya. Mamam tuh. Wechiro. Wah bisa guys. Nambah lagi darahnya. Darahnya nambah lagi bro. Gila gak matematik guys si Sasuke nya guys. Oke kalau gitu kita lihat. Oke kalau udah gameplay guys, biasanya tuh ini dapat gold ya. Gue tuh gak mau ngomong apa sih guys. 2000, let's go. Berarti kita dapat sekitar 6 kali guys ya. Semoga dapatnya bagus guys. 10 kali kita gacha, let's go. Apakah ada animasi? Tidak ada ya. Oh, mau ah! 3 doang. The fuck, man. Oke, dapatnya ini 14. Ini pertama kali gue gacha guys, gue record ini ya. Coba satu-satu aja guys. Dapat 3. Dapat oh gold lumayan. Nah, dapat 2 lagi. Oke, langsung kita multi lagi guys, baru dapat 3 guys. Dari berapa coy? 1 5. Dapat 5 guys. Dari 80 bro. Oh my god. 8000 ternyata kebuang teman-teman ya. Let's go. Langsung multi lagi dapat 5 dan Sasuke ini 17. Ini guys, gua akan kasih kalian ya pokoknya guys. Pokoknya kalau misalnya kurang ya udah gitu kan. Wow, nah dapat 7 guys. Ulala, ulala.
Apakah udah cukup guys? Ini 97, berarti bisa naik episode aja lah guys ya. 1, 2, dan teori ini guys. Teori gameplay, terus teori klaim dulu ya, siapa tau ada cashback guys. Teori cashback ya, apakah ada, apakah nyata teori cashback. Benefit kosong. Coba aksesori tema, bisa dapat ini itu. Top up the battle. Oh ini guys, ternyata ada ini ya. Lumayan juga guys, ada cashback gitu ya. Nah ini kita bisa tuker. Ini apa guys ya? You see aksesori summon. Oh aksesori summon. NSP item. Oke ini random aksesori chest. Aksesoris guys ya. Aksesoris ini buat apa coba guys? Coba kita lihat guys. Aksesoris fungsinya di mana itu coy? Apa udah kebuka mungkin? Oke kita tuker dulu guys. Yang pertama kita tuker tiket ini ke dulu. Oke lah. Kemudian ini. Ini buat ini kali guys ya. Coba ya. Ke summon. Oh belum keluar kali guys. Ini kayak gold. Ini guys. Ini guys. Ini guys. Lah udah diklaim kenapa? Ada itunya ya, kurang ajar guys. Oke, langsung guys. Gak cukup kah ini? 1, 2, dan 3 teman-teman ya. Anjir, kurang bro. 1, 2, dan 3. Ah, kurang guys. Oke, dapat 6 guys. Dapat 6 cuy. Dari 13.000 kita cuma dapat begini doang guys. 35. Nah nanti guys kalau misalnya eventnya udah habis, sama tau nanti ada next episode next banner Triple SS, nanti kita bisa tuker guys ya. Tukar di sini guys nanti guys. 260 guys, berarti kita harus mencari dulu teman-teman ya. Dan juga kita coba buka aja ingotnya guys ya. Ini apa nih coy? Santai guys, santai guys. Ini apa nih guys? Ini apa? Awakening Stone. Nice. Ini juga penting guys buat upgrade. Emas semua coy. Ini nanti. Ini guys buat upgrade. Ini buat upgrade. Warsaw juga dapet. Nice. Nice. Mana ya tadi ya? Mana chest tadi guys? Yang asing isinya tuh gold gitu. Where man? Oke ini guys dapat satu guys. 280. Dapat 1000 lumayan balik modal. Lumayan cashbacknya guys. Satu lagi. 16 coy. Kita lihat guys. 88 kali 18 sama dengan 1400 cashback yang mantap teman-teman ya. Walaupun belum berhasil, tapi guys nanti kita lihat di next episode kalau udah terkumpul. Ataupun nanti ada next banner, itu semoga aja gue bisa guys ya. Harusnya dari di kemarin gitu, tapi ya karena gue jarang main juga guys ya. Ayo dong, dapat lagi yong. 1, 2, 3, let's go. Terakhir guys, 70 kali kita gacha. Dapat api semua ya, oke. Mungkin sudah dengar kah? Nih guys, dapat 20 misalnya kan. Ini 50. Harus 2 kali ya. Oh nanti guys, kita gaskin aja nanti ya. Oke guys, jadi segitu dulu aja dari videonya. Untuk pertama kalinya itu gacha hero Ninja SSSS yang sangat begitu terkuat ya. 7 hari lagi kita ganti guys. Oke guys, sekian masih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.